Halo, selamat berjumpa lagi YouTuber. Ini skopnya sudah patah. Saya sudah potong menggunakan ini. Linda potong. Akan saya ganti kepalanya dengan ini. Yang kayu. Ini crocodile. Harganya 17.500. Ini setelah saya isi ini dia sesak, makanya saya akan membelah di sini. Belah di sini pakai gerinda potong, kita belah supaya dia bisa masuk. Setelah itu baru kita kancing dengan skrup. Di sini. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mengganti mata gerinda ini, pisaunya. Ini seperti ini, kuncinya ada di sini ya. Sebentar ya. Ya, ini dia, saya sudah ganti mata pisaunya dengan gerinda potong. Ini saya akan memotong yang ini, tapi tidak sampai putus, cukup sampai di sini supaya dia ada kekuatan menggenggam. Oke. Kita nyalakan. Supaya dia ada kekuatan untuk genggaman. Kalau kita putuskan, maka dia bisa terbelah. Ya, ini saya kesulitan dalam hal membuka ini, makanya kita sebaiknya kita lanjutkan pemotongannya sampai putus. Ya, sudah putus. Kita coba masukkan ulang kayunya. Ya, ini sudah jadi. Saya tadi paksa kasih masuk. Saya lilit dengan plastik. Baru bisa dia bisa masuk, agak tembus. Ini lebih bagusnya kalau dia masuk sampai di sini. Rudi pikas tahu dia bilang jam bikin teh ini soalnya jadi. Tapi ini sudah mentok, tidak mau masuk lagi. Sudahlah. Ini kita pakai dulu, kalau seandainya ada kendala kerusakan baru kita. Tadi saya paksa kasih masuk. Ini sampai retak. Ini saya paksa di sini pun dia tidak mau masuk lagi, ya sudah. Saya tahu air tahan pi nanti ya. Cukup sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe.